Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi kali ini gue bakal lanjut lagi buat ngebahas terkait game kukiran Tower of Avenger. Nah di sini sebelumnya gue udah sedikit gacha terkait Lemon Zest Cookie, itu sudah gue review juga Rie Cookie dan Chili Pepper Cookie. Nah di sini kurang Lemon Zest Cookie, Rockstar Cookie dan Crushed Pepper Cookie. Dan di sini gue dapet Crushed Pepper Cookie, guys. Kaget juga gue dapet Crushed Pepper Cookie dan bisa sampai bintang 2. Nah di video kali ini gue bakal mereview terkait Lemon Zest Cookie terlebih dahulu nih guys. Nah sebenarnya untuk Lemon Zest Cookie ini buildnya tuh gak jauh beda sama si siapa namanya Rie Cookie ya, dimana nanti dia bakal mainan Mysterious Wondrous Pine. Kalau kalian punya setnya kalian bisa pakai semuanya, kalau kalian gak punya ya kalian bisa pakai yang set kayak gini nih. Nah ini udah paling bagus banget, sekaligus di sini untuk epic weaponnya adalah Almond Chocomalet. Tapi kalau kalian bisa dapet gearnya si Lemon Zest itu lebih bagus lagi. Nah di sini untuk Lemon Zest Cookie ini dia tipenya range juga DPS ya ini guys. Terus elemennya nih light ya, tapi cuaca petir guys di sini guys. Nah di sini dia punya ability Thunderbolt, terus crit damage increase kalau kalian udah level 3 ya di sini. Kalau udah bintang 4 di sini kalau hit target dengan mark debuff, Lemon Zest Cookie akan meningkatkan light damage-nya selama 5 detik. Dan damage like damage meningkat 30%. Lalu di sini di bintang 5 setelah menggunakan discharge untuk beberapa waktu, zap arrow-nya atau panahnya itu akan di enhance guys. Jadi ada enhance dari panah-panahnya itu. Nah di sini untuk pasif dia ada keen eyes, dia masih debuff mark gitu ke musuh terdekat dalam waktu tertentu. Dimana dia akan menyerang musuh hingga kayak semacam nge-fills energinya dia gitu guys. Jadi ada energi yang perlu di-fill. Terus dia ada zap arrow di sini, terus di sini ada discharge di mana dia bakal kayak semacam nge-bredet musuhnya langsung. Terus di sini untuk normal skillnya dia kayak kalian tahu pemain Mobile Legend namanya Mia. Dia jurusnya kayak saya Mia yang pada versi dulu yang ngeluarin hujan panah gitu guys. Nah, ini kurang lebih sama, cuma bedanya panah petir ini guys. Terus ini dash-nya nggak ada efek spesial kayak Chili Pepper, biasa aja. Dan di sini Thunderbolt dimana dia bakal kayak ngasih ulti damage yang powerful banget guys. Oke, untuk ininya apa namanya artefaknya, dia ada artefak spesial juga piercing like, cuma di sini karena statistiknya lebih bagus yang Sunset Pursuit punya gue, jadi gue pakai yang Sunset Pursuit atau punyanya Rie Cookie ya. BTW untuk efek artefak kalau selama ranged itu bisa dipakai ke ranged juga guys, tapi kalau artefaknya dipakai, kalau artifact ranged dipakai ke tank itu nggak bisa. Oke, di sini kita bakal sedikit nge-review di ini aja guys. Di mode hard dong. Berarti gue udah tamat semua guys ini. Chapter semua udah tamat, chest udah komplit, daily bear lengkap dong. Yang pastinya bintang 3 semua. No bintang 3, no party guys kalau cut on katanya. Oke, di sini kita bakal langsung aja buat ngetes si Lemon Zest Cookie. Berarti ini Happy Flower yang di mode hard lumayan keras ya guys. Jadi mungkin bisa kalah bisa enggak nih guys. Kita lihat dulu. Tergantung. Gue udah agak lupa ini apa namanya pattern musuhnya ya. Kita cek dulu ya guys. Oke, langsung aja Lemon Zest, let's go. Waktunya 4 menit guys di sini durasinya. Oke. Happy Flower, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Happy Flower tapi dia mode angry guys. The Garden Keeper. Oke, kita langsung maju aja. Nah, di sini dia ada semacam arena gitu dan kita tidak boleh masuk ke sananya. Shit. Oke, nice. Panah. Oke, dia bakal ngeluarin kayu-kayu lagi. Nanti dia bakal kayak ngeluarin angin juga ya, guys. Nah, ini dia. Oke, gas maju. Jangan. Aduh, duh. Itu yang gue benci, guys. Belakangnya itu ngeri banget. Oke, bisa ambil tembak-tembakin. Let's go. Nah ini kita bakal lihat discharge-nya. Nah itu dia bakal ngeluarin beredetan kencung banget ya guys. Ini kalian tahan aja gambar pedangnya nih. Kalian kayak di drag gitu loh guys. Nah tapi ini harus diisi full dulu energinya. Nah itu yang ini ultinya guys. Lompat tuar. Sakit banget kan tuh. Ini asik guys untuk main Lemon Zest. Ini asik banget. Kalau kalian suka mainan yang gameplaynya ngeburst gitu enak banget. Oke. Oke, dia mau udah marah guys. Dia mau udah marah guys. Let's go, let's go, let's go. Tembakin terus. Oke, kita discharge lagi. Oh shit. Kepantul gitu. Oke, di sini kita hindarin aja. Let's go. Easy peasy, guys. Ya, gue udah mati. Gue udah main hafal pattern-nya nih, guys. Oke, tembakin terus. Ulti. Mati. Belum mati, guys. Wait.
Gue kira mati anjay. Oke, okay. Nice. Mantap guys, Lemon Zest ini. Makanya dia termasuk salah satu karakter spesial juga dan pokoknya gue puas deh buat Lemon Zest ini. Tapi di sini karakternya masih terbatas ya guys. Kita nggak tahu nanti pas CBT 2 atau pas rilis globalnya itu bakal ada cookie spesial baru yang lebih OP lagi atau enggak. Gue belum tahu nanti bakal ada itunya apa enggak. Jadi kita tunggu aja. Sekaligus untuk terakhir nih guys, kita mungkin bakal sedikit mainin di sini di Hexagon B Forest-nya ya kali ya guys. Oke, di sini gue masih B anjay, gue belum lanjutin lagi. Wait, kita ubah jadi ke Lemon Zest Cookie ya. Ini last ya guys. Oke. Habis itu nanti next-nya gue bakal nge-review untuk si siapa namanya yang elemen air. Rockstar Cookie guys. Oke, nice. Tembakin terus. Oke, okay, jadi kita bakal ngancurin ini dulu yang nge-heal ya. Tuh ganggu banget lupa yang nge-heal itu. Nice. DPS sedikit banget, yes. Let's go. Aduh, kena stun. Yuk, ulti. Keluar. Wait. See. Cu. Di blader aja. Semua tahunnya mati. Waduh, masih ada di sana lagi, guys. Di-heal lagi. Ini gue benci banget guys sama yang ini. Sebenarnya enaknya pakai ini, guys. Enaknya pakai si Rie yang ini sebenarnya. Gue lebih suka pake Rie Cookie guys, soalnya dasnya itu sakit banget. Oke, okay. Set, der. Ini bete bisa multiplayer guys, jadi asik banget guys ini. Kalau kalian mungkin punya pacar, mungkin punya kerabat atau adik ya guys, atau yang mungkin bocil yang mau main ginian, ini menarik banget guys kalau udah pas rilis. Karena gameplaynya nggak kayak kukira pada umumnya lah. Nggak kayak kukiran Kingdom juga, kalau kukiran Kingdom kan RPG ya. Ini lebih ke ya kasual juga sih masuknya. Oke, okay. Nice, mati guys. Belum mati. Oke, okay, let's go. Nice banget, udah komplit ya. Oke, guys, kurang lebih segitu dari gua untuk pembahasan terkait Lemon Zest Cookie. Gimana guys, Lemon Zest Cookie mantep kan? Nanti bisa jadi opsi menarik nih guys kalau kalian mainin nanti pas udah rilis ya untuk si Cookie atau Aventer ini. Betul, Lemon Zest Cookie ini salah satu karakter Cookie yang banyak banget diminatin sama player saat ini ya, karena salah satu DPS terkuat ya guys saat ini ya guys. Di ranking pun juga ada rata-rata Lemon Zest Cookie, Rie Cookie, dan Rockstar Cookie guys buat healernya ya di sini, Rockstar Cookie. Oke, kurang lebih segitu dari gua. See you the next video dan next live. Pasti jangan lupa juga untuk subscribe dan like ya supaya channel ini dapat semakin berkembang. Good luck and have fun.